Satu sekarang juara satu lagi. Johan lagi. Kemudian kepada peserta kasidah yang akan menunjukkan Untuk segera persiapan. Ya. Jika sudah setia, kasih kode. Ya. Rumah ini. Ini batu tas. Ya, boleh. Rumah kuning ini menuju batu ta. Ya, dimohon untuk segera mempersiapkan peralatan kasidahnya. Selanjutnya MX kelas berat, tempat ketiga diperoleh oleh Ahmad Syamil Haq bin Sabri. Selanjutnya tempat kedua diperoleh oleh Muhammad Fahim bin Sani. Kelihatannya lehernya itu sudah keberatan ini. Johan kelas berat kejuaraan MMC 2019-2020 diperoleh oleh Usman Mustafa bin Majali, juara bertahan lagi-lagi dari tim biru. Kemudian selanjutnya kejuaraan MMAC persembahan berkumpulan 2019 peringkat persembahan. Persembahan MX 2019-2020 peringkat ketiga, tempat ketiga yaitu perwakilan daripada Ibnu Khaldun, Amro Muhammad Ibrahim, Muhammad Afiq bin Harith, Muhammad Fahri bin Maktadi. Selanjutnya kejuaraan MX persembahan berkumpulan tempat kedua diperoleh oleh tim Ibnu Sina, Usman Mustafa, Dakroni Sugri, dan 3 orang aja. Sudah naik atas. Ya, Nizam. Oh, ini keliru-keliru ini. Ibnu Khaldun tadi sepatutnya timnya ini. Usman Mustafa, betul Nizam, Akil, mana? Dan ke tempat pertama, Johan. Kejuaraan MX persembahan berkumpulan diperoleh oleh Ibnu Batuta, yaitu saudara Muhammad Fairuz Ridwan bin Ramli, Muhammad Afif bin Hari, Muhammad Fatahur Rahim bin Muhammad Yuhaidi, dan Muhammad Aizad bin Badrul Hisan. Selepas ini adalah juara MMEC kategori freestyle 2019-2020. Ya, yang Ibnu Khaldun tadi juara ketiga itu timnya Ulin ya. Tapi hijau juga peringkat ketiga. Cuman dari tim Ulin nanti bisa di
Kita lanjutkan juara MMA Crystal 2019-2020. Tempat ketiga diperoleh saudara Israf Najmi Somah bin Isha. Kemudian Naim Johan. Tempat kedua yaitu Pendekar Botol. Saudara Nasir, Pendekar Gayung. Pendekar Gayung, Pendekar Payung, Botol, apa aja pokoknya. Entahlah apa-apa. Dan Johan, juara MMA Freestyle 2019-2020 diperoleh oleh Usman Mustafa bin Mas Jalil, Pendekar Tongkat Api. Tongkat Api. Tongkat Api atau Tongkat Ali? Tongkat Api, sapu, macam-macam. Oke, kita nak dengarkan siapa dia juara keseluruhan MMA selama tahun 2019 dan tahun 2020. Apakah Fazri ataupun Angga ataupun Adam Haikal? Juara keseluruhan MMA tahun 2019-2020 diperoleh oleh saudara Usman Mustafa bin Mas'ali, Pendekar Tongkat Api. Pendekar Tongkat Ali. Tongkat Ali, ya. Masya Allah. Masya Allah, ya. Pendekar Labu. Insya Allah kita akan rehat sejenak. Kita akan sama-sama mendengarkan lantunan selawat kasidah juara 2019-2020 TBM Kasidah Al-Muqwa Ahbabu Syam. Oke. Lepas Ahbabu Syam, diminta kepada Usman Mustafa. Usman Mustafa sebagai juara keseluruhan MMAC membuat persembahan freestyle dan atraksi. Dan Usman Mustafa, Israf Najmi Somah dan satu lagi Fairuz, tim Fairuz dan Nasir. Tim aja. Oh ya, sama Nasir. Untuk persiapan freestyle dan freestyle Usman Mustafa dan Nasir. Kemudian atraksi dari tim Mustafa dan tim Fairuz. Ya. Dimohon untuk mempersiapkan selepas Ahbabu Syam. Buktikan selepas Ahbabu Syam Junior. Terus juga untuk para penonton mundur sedikit, boleh mundur sedikit. Mundur di belakang lane oranye. Di belakang lane oranye. Kameranya hati-hati. Nah, dimundurkan kamera. Nah. Nah, back saya nih. Dua-duanya nih. Tim Kasidah sudah siap, boleh maju ke hadapan segera. Dengan segera Tim Kasidah perwakilan daripada Rumah Kuning untuk maju ke hadapan. Ralat ya untuk juara ketiga freestyle
Azim ya, Azim bin Ruslan. Ya, Azim. Kita minta semua ibu bapa untuk tidak berganjak dahulu ya. Adik-adik semua jangan berganjak ke mana-mana dahulu. Kita ada satu lagi, ada dua acara utama pemenang yang kita akan umumkan selepas ni, selepas persembahan qasidah dan juga persembahan MX ataupun masyarakat nanti. Kita akan ada pengumuman untuk acara utama bagi kejohanan ini, pemenang-pemenang dia insyaAllah. Selepas ni kita akan umumkan, iaitu selepas persembahan qasidah dan masyarakat ini insyaAllah. Kita berehat seketika untuk kita meredakan ketegangan-ketegangan insyaAllah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqah Tawdih al-Maqsud tahta liwa'i al-Asfar nuqaddimu lakum ayyuhal ahbab. Allahumma salli wa sallim ala Allah, Allah, ya Allah.
إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Oh,
Well,
عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق والهداية والسلام.